Assalamualaikum, saya Haziq Rahim dan selamat datang ke saluran Ajar. Kadang-kadang cemburu juga dengan orang yang kita panggil genius. Merekalah golongan yang kita biasa nampak skor tinggi dalam periksa, hasilkan ciptaan-ciptaan dan penemuan akademik terbaru, pegang jawatan tinggi akademia dan dapat jawab soalan cikgu dekat depan walaupun tidur dalam kelas. Iman engkau lah tu, kurang asam betul, tidur dalam kelas pun boleh skor. Dan dah pasti, bila kita baca kisah-kisah kebolehan genius, akan timbul rasa kagum dan akan terbit persoalan, boleh ke aku ikut bakat dia orang ni? Jadi jom kita tengok 5 kebolehan genius dalam sejarah yang kita mungkin tak mampu nak ikut. Nombor 1, Antonio Magliabechi, speed reader yang gila buku. Berapa banyak buku anda baca setahun? 10? 20? Kalau anda tahu tentang komuniti speed reading, mungkin anda dan saya akan malu dengan pembacaan kita. Mereka mampu menghabiskan beratus-ratus buku setahun. Rahsianya adalah kemahiran mereka membaca dengan sangat laju. Sebahagian master mampu membaca lagi laju daripada kelajuan jari mereka membelit kertas. Dan terdapat rekod pembacaan selaju 416,250 pembacaan seminit. Dan itu membawa kita kepada Antonio Magliabechi yang hidup pada tahun 1600. Beliau merupakan ahli perpustakaan yang dikenal sebagai bibliomania, iaitu seorang yang sangat gilakan buku. Jadi ada jugalah jenis gila yang bagus. Satu hari, ada seorang penulis buku yang nak cuba menguji Magliabechi. Jadi dia bawakan satu manuskrip baru yang tak pernah dibaca dan menyuruh Magliabechi baca. Setelah beberapa ketika dengan serta-merta, Magliabechi pulangkan, mengesahkan dia dah baca keseluruhan buku. Beberapa hari selepas tu, penulis buku tersebut berpura-pura kehilangan manuskrip tersebut dan beliau bertanya kepada Magliabechi sama ada dia ingat beberapa perenggan. Magliabechi kemudian menulis semula keseluruhan buku tersebut dengan sempurna, siap dengan titik noktah dan koma, langsung serupa macam yang asal. Kemahiran Magliabechi membaca dengan sangat laju tersebar jauh sehingga ia dilantik menjadi pustakawan peribadi Duke of Tuscany. Dia kemudian menghabiskan bacaan sebanyak 40,000 buku dan 10,000 manuskrip. Diceritakan, dia tidur di atas katil yang dikelilingi berjilid-jilid buku yang dihabiskan setengah jam setiap satu sampailah dia tertidur. Nombor 2, Hamka, menulis magnum opus dalam penjara. Bagi sesiapa yang banyak menulis, dah tentu setuju tempat dan suasana mainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan. Tambah lagi yang terpaksa menulis tulisan berat dan akademik semacam thesis, assignment akhir tahun atau jurnal akademik. Untuk mula menulis pun, kita kena cari tempat yang tenang semacam pejabat, bawah aircon dan dekat dengan bahan-bahan bacaan dan rujukan. Kalau tak, tahu-tahu dah lagi 2 minggu nak hantar, bilangan patah kata pula baru 150. Itulah sebabnya karya magnum opus ataupun masterpiece Hamka, Tafsir Al-Azhar, sangat mengagumkan sebab ia dihasilkan dalam penjara. Hamka ataupun Haji Abdul Malik Karim Abdullah adalah antara ulama ulung Nusantara. Beliau dituduh oleh Parti Komunis Indonesia berkumpul membunuh Presiden Soekarno dan kemudiannya dihumban ke dalam penjara. Kalau orang lain, situasi penjara yang sempit lagi terpinggir dari peradaban mungkin mendatangkan tekanan dan kebingungan. Tapi nampaknya lain ceritanya bagi Hamka. 2 tahun dalam penjara dihasilkan Tafsir Ulung Nusantara, juzuk 1-30, 9 jilid semuanya yang sangat berkualiti tinggi, lengkap dengan penjelasan kosakata, sebab nuzul ayat, munasabat ayat, berbagai-bagai riwayat hadis sehingga diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar itu sendiri. Dan apabila dikeluarkan dari penjara, Hamka tidak berkecil hati dengan Soekarno, malah berterima kasih kerana tanpa dimasukkan dalam penjara, Hamka kata mungkin tak dapat nak disiapkan Tafsir Al-Azharnya yang ulung itu. Nombor 3, Sri Vinasa Ramanujan, menghasilkan rumus matematik dengan hanya berimajinasi. Sri Vinasa Ramanujan dianggap sebagai antara genius matematik terulung India. Cerita Ramanujan ni memang menarik sebab kisah hidup dia tak sama dengan ahli matematik hebat yang lain. Jalan yang ditempuh oleh Ramanujan dalam hidupnya adalah jalan kemiskinan. Beliau tak dapat peroleh pendidikan universiti
tak mendapat akses kepada buku-buku dan jurnal, terpaksa hidup keseorangan dan mati pada umur yang sangat muda, iaitu pada umur 32 tahun. Dan kebanyakan ahli matematik yang terkenal, hakikatnya tak menghadapi kesusahan semacam hidup Ramanujan. Cerita dia, satu hari seorang ahli matematik Inggeris terkenal, G.H. Hardy, terima satu surat yang mengatakan ini datang daripada seorang prodigi matematik. Mula-mula Hardy tak layan surat-surat tu sebab dia pun dah dapat banyak surat-surat mengarut yang kata penghantar dapat selesaikan Fermat's Last Theorem lah, hasilkan rumus matematik baru dan sebagainya. Ternyata Hardy terdetik untuk melihat surat tersebut. Dia kata, orang yang hantar ni sama ada penipu ataupun genius. Jadi setelah 2 jam setengah meneliti surat tersebut, Hardy keluarkan keputusan genius. Sebabnya apabila melihat formula yang ditulis dalam surat tersebut, Hardy mengatakan tak ada orang yang boleh berimajinasi hasilkan rumus-rumus ni. Ternyata penghantar tersebut merupakan Ramanujan dan dia kemudian dijemput belajar di Cambridge. Apa yang menakjubkan adalah Ramanujan kemudian menghasilkan 3,000 ke 4,000 rumus matematik yang ditulis dalam 3 buku nota peribadi beliau. Kalau orang lain hobi mereka adalah kumpulkan stamp, hobi Ramanujan adalah mengeluarkan 5 ke 6 teorem matematik baru setiap hari. Yang paling menarik adalah, ketika ditanya tentang rahsia Ramanujan mampu keluarkan teorem-teorem baru ni, Ramanujan mengatakan ia adalah inspirasi dari Tuhan. Nombor 4, Zhang Heng, polymath, multi-genius yang kuasai pelbagai bidang. Dalam sejarah, ada segolongan manusia yang istimewa, iaitu yang kita panggil sebagai polymath. Polymath atau multi-genius merupakan seorang yang kuasai pelbagai bidang ilmu. Juga, mereka mampu sintesiskan keseluruhan jaringan ilmu untuk selesaikan masalah yang kompleks. Mereka adalah golongan yang kita tertanya-tanya, tidur berapa jam sehari sebenarnya? Di China, terdapat seorang polymath yang terkenal dalam lipatan sejarah bernama Zhang Heng. Zhang Heng? Zhang Heng? Zhang Heng? Maaflah kalau saya rosakkan nama dia. Zhang Heng yang hidup pada zaman dinasti Han merupakan seorang ahli falak, ahli matematik, saintis, jurutera pereka cipta, ahli geografi, kartografer, artis, penyajak dan sarjana bahasa. Antara sumbangan Zhang Heng adalah seismometer, sfera almilari berkuasa hidrolik, pengiraan nombor pi, teori lunar dan gerhana bulan. Walaupun berbakat besar, kerajaan China zaman tu nampaknya tak menghargai beliau sebab gaji beliau ketika tu hanyalah 600 xi. Berapa gaji paling kecil penjawat awam waktu tu? 100 xi. Paling besar? 10,000 xi. Lebih kurang macam zaman sekarang lah kot, apabila golongan intelek kita tak dibayar setinggi artis dan juga ahli politik. Walau bagaimanapun, kerajaan China moden menunjukkan perhargaan terhadap harta warisan mereka dengan meletakkan wajah Zhang Heng pada stem. Bolehlah. Nombor 5, Imam Bukhari, ingatan yang tersangat cemerlang. Kalau anda seorang Muslim, maka sudah hampir pasti anda mengenali atau pernah mendengar tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari atau nama sebenarnya Muhammad bin Ismail digelar sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis dan juga merupakan penulis Sahih Bukhari, kitab yang dianggap kedua paling sahih setelah Al-Quran. Kekuatan ingatan Imam Bukhari merupakan satu tanda kekuasaan Allah. Pada ketika berumur 10 tahun sudah terserlah kecerdasan beliau. Satu ketika, ulama bernama Ad-Dakhili membacakan hadis dengan sanad dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Maka Bukhari yang ada di majlis ketika itu mengatakan kepada ulama tersebut, sesungguhnya Abu Zubair tak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Ad-Dakhili kemudian menyemak kitab asal dan bertanya kepada Bukhari, maka apa sanad yang sebenar? Bukhari mengatakan Zubair bin Adi dari Ibrahim. Ad-Dakhili mengatakan, ya, engkau benar. Dalam satu riwayat, Imam Bukhari mengatakan beliau mengingati dalam kepala 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Dan beliau menghafal sanad dan matan setiap hadis. Bagi setiap sanad, beliau mengingati nama, tarikh lahir, tarikh kematian dan tempat tinggal setiap orang. Kalaulah kita ada kebolehan Imam Bukhari ni bila balik kampung jumpa saudara mara,
Juga dalam riwayat, para ahli hadis kota pernah bersepakat untuk menguji ingatan Imam Bukhari. Maka mereka kumpulkan 100 hadis dan menukar-nukar sanad dan matan setiap satu. Maka mereka membacakan satu persatu hadis kepada Imam Bukhari. Untuk hadis pertama, Imam Bukhari mengatakan tak tahu. Hadis kedua sampailah ke 100, semuanya dikatakan tak tahu. Maka orang awam pun berpandangan sesama sendiri. Mereka mengatakan, Imam Bukhari ini tak tahu apa-apa. Sampailah Imam Bukhari mengatakan kepada penguji pertama, hadis yang kau bacakan adalah demikian dan demikian. Sebenarnya, yang benar adalah demikian dan demikian. Maka dibetulkan untuk semua 100 hadis. Maka manusia pun mengakui kehebatan hafalan beliau. Jadi itulah dia 5 bakat dan kebolehan jenius yang kita mungkin tak mampu nak ikut. Jadi ada siapa-siapa lagi yang saya terlepas dalam sejarah, mungkin dalam kelas anda sendiri? Aiman, tuliskan dalam bahagian komen. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube. Dan kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.